Di sini itu ada kawasan namanya Pasar Serang. Ini tuh biasanya di sini juga macet karena banyak kendaraan atau angkot yang parkir di pinggir jalan kayak di depan saya ini. Pasar Ohayo gozaimashita. Hajimemashite, Agung desu. Lippo Chikarang kara kimashita. Doisho yoroshiku onegai shimasu. Halo guys, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi cerah hari Sabtu. Ini mendung-mendung kelabu dan lumayan menyenangkan untuk goes. Jadi hari ini masih bersama dengan Sarung Tangan Pro Master dari Raja Sarung Tangan. Saya akan nyoba menggunakan sarung tangan ini untuk goes rute on road jalur klasik Cikarang Cibarusa. Nanti akan looping ke beberapa jalur dan semoga menyenangkan seperti cuaca pagi ini. Terima kasih. Saya masih bersama Sarung Tangan Pro Master dari Raja Sarung Tangan. Kalian bisa saksikan video review saya yang mungkin sebentar lagi akan tayang. Dan silahkan dicoba, kunjungi marketplace yang ada di deskripsi supaya kalian juga bisa merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Dan jangan lupa beri feedback ke kolom komentar supaya saya bisa memperbaikinya di kemudian hari. Sampai di jalur Cikarang Cibarusa. Ini jalur klasik. Kenapa saya bilang jalur klasik? Karena dulu setiap kali goes awal-awal saya selalu melewati area sini. Dan area ini tuh ramai dengan kendaraan, segala jenis kendaraan ada. Jadi harus ekstra hati-hati. Bahkan di beberapa titik terjadi titik kemacetan. Ada beberapa kawasan bisnis atau residensial, salah satunya adalah ini, Cikarang Festival Walk. Di sana ada pusat keramaian berupa kuliner, perdagangan dan sebagainya.
jalur ini sebelumnya itu adalah titik kemacetan di Cikarang Cibarusah, tapi sekitar setahun kemarin itu sudah ada perbaikan. Ini sekarang sudah dibeton, jalurnya juga lebih lebar. Mudah-mudahan sih kondisinya akan membaik ya. Nanjak dulu kita guys. Wah, ternyata lumayan juga. Itu ada kawasan namanya Pasar Serang. Ini tuh biasanya di sini juga macet karena banyak kendaraan atau angkot yang parkir di pinggir jalan kayak di depan saya ini. Pasar jalurnya baru sampai sini. Ini masih jalur lama, belum diperlebar. Mungkin di tahun berikutnya kali ya. Kalian lihat, ramai banget.